السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang terhormat, subuh Sabtu kemarin Pak Zainal bagus sekali keterangannya, menarik, saya ulang-ulang videonya. Nah, sudah saya masukkan ke Facebook. Judulnya itu luar biasa. Gagal dan sukses menuju Allah. Ah, itu katanya pagi Sabtu kemarin. Orang yang gagal menuju Allah adalah orang yang terpenjara hatinya, katanya. Kenapa hatinya bisa terpenjara, gagal menuju Allah? Karena ada kuncinya atau ada penyakit di hatinya. Namanya penyakit aib, angkuh, iri, dengki, sombong. Jadi orang yang iri, dengki, sombong, hatinya terpenjara, gagal menuju Allah. Ah, itu sangat berkesan yang bagi Sabtu kemarin ya. Baiklah, Bapak Ibu terhormat, pada 10 hari ini kaji kita tentang memahami Al-Quran secara harfiah dan istilah, atau bahasa modernnya memahami Al-Quran secara teks dan konteks. Jadi teks itu disebut dengan harfiah, konteks disebut dengan istilah. Bapak Ibu terhormat, ketika saya sedang rapat di kantor, ada seorang jemaah masjid menelpon saya. Tapi waktu itu saya lupa bertanya masjid mana, gitu ya. Nah, jadi karena sudah sering jemaah itu menelpon saya, maka saya tidak bertanya lagi, pokoknya langsung ke isi. Apa katanya? Allah itu menyesatkan orang ya Pak Ustaz. Waduh, panas telinga saya. Baru pertama dan disebutnya Allah itu melalaikan orang ya Pak Ustaz ya. Nah, pertama katanya Allah menyesatkan orang, Allah melalaikan orang, lalu katanya Allah melupakan orang. Allah punya sifat lupa, sifat menyesatkan, dan sifat melalaikan. Masya Allah. Saya terangkanlah kepada dia, dari mana Bapak dapat kata-kata seperti itu? Ya, dari kita baca Al-Fatihah Ustaz. Apa? Kita baca waladhdallin. Janganlah jadikan aku orang yang sesat. Berarti Allah itu menyesatkan orang. Sampai kita berdoa, jangan aku disesatkan ya Allah. Apakah pekerjaan Tuhan itu menyesatkan orang? Ah, itu katanya. Lalu yang kata Bapak tadi, Allah melalaikan orang, itu katanya ada dalam doa, wala taj'alni minal ghafilin. Jangan dijadikan aku orang yang lalai. Berarti Allah itu membuat orang lalai. Ah, pedas-pedas semua pertanyaannya. Lalu yang kata menyesatkan itu, ya melupakan itu, siapa yang di dunia melupakan Allah, maka di akhirat kelak Allah akan melupakan dirinya pula. Lalu apa katanya? Lalu Allah itu bersifat pelupa. Dilupakannya kita besok di akhirat, karena kita melupakan dia di dunia. Itulah pertanyaannya kepada saya. Lalu saya terangkan bahwa itu Bapak membacanya secara teks, membacanya secara harfiah. Janganlah secara harfiah saja,
tapi baca juga secara istilahan. Artinya lihat secara konteks. Konteksnya apa? Dalam rangka apa doa itu dibaca? Apa pendahuluannya? Apa di tengahnya dan apa akhirnya? Jangan dipotong, Pak. Kalau dipotong nanti berbahaya. Kenapa? Karena juga ada di dalam Al-Quran orang yang sholat itu celaka. Nah, berarti jangan sholat. Sholat itu, orang yang sholat itu celaka. Apa ada ayatnya? Ada. Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang-orang yang sholat. Dipotong di situ. Jelaslah. Nah, jadi pertanyaan itu pertama secara terlalu secara teks. Yang keduanya dia secara harfiah itu dipotong pula. Dipotongnya. Bahaya kalau ayat Al-Qur'an dipotong-potong pemahamannya. Fawailul musallin itu lihat di awalnya dalam rangka apa? Itu namanya kontekstual. Kemudian di tengahnya apa dan akhirnya apa? Kemudian hubungannya dengan ayat sebelum apa? Apa pula hubungan dengan ayat sesudahnya? Itu namanya secara tekstual. Dan keadaan waktu itu pada diri Nabi ketika ayat itu turun dalam rangka apa pula? Itulah pekerjaan ulama menggali ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi saya jawab bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ditakdirkan oleh Allah. Nah, ini masalah takdir. Ditakdirkan oleh Allah manusia itu ada jalan kiri, jalan kanan. Ada yang dapat petunjuk, ada yang dapat hidayah. Itu takdir. Jadi kalau kita tidak membahasnya atau tidak percaya dengan ketentuan dari Allah itu berarti rusak rukun iman kita yang keenam. Apa rukun iman yang keenam? Qadrihi, takdirnya Allah. Khairihi, takdir baik. Wa syarrihi, takdir yang jelek, itu juga dari Allah. Pertanyaannya si bapak itu, kenapa kita tidak ditakdirkan baik saja, Ustaz? Nah, kenapa ada pula takdir yang jeleknya? Nah, ditakdirkan oleh Allah manusia punya jalan kiri, jalan kanan, ada yang sesat, ada yang dapat hidayah, karena manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna, yang paling mulia, yang paling hebat diciptakan oleh Allah dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain. Jadi manusia itu makhluk yang dinamis. Karena manusia itu makhluk yang dinamis, diberi dua jalan dengan caranya oleh Allah diberikan supirnya pada tubuh manusia. Dia mau ke kiri atau ke kanan. Supirnya itu namanya otak, akal. Diberilah akal kepada kita. Kemudian diberikan hati kepada kita. Kemudian diberikan wahyu kepada kita. Kalau kita mau jalan kanan saja terus, tidak ada jalan kiri, silakan menjadi malaikat. Nah, berdoa, ya Allah, jadi malaikat sajalah saya, ya Allah. Nah, itu dia jalan kanan terus itu. Zikir terus menerus. Kalau kita mau jalan kiri saja, tidak mau jalan kanan, kita akan jadi setan atau jadi iblis. Nah, itu jalan kiri saja. Nah, kalau kita ingin tidak mau dinamis, hanya ingin tetap saja, jangan ada kiri kanan atas ke bawah, mintalah menjadi batu. Ya Allah, jadikan diriku sebagai batu, tetap aja statis. Iya kan? Tidak ada bahagia, tidak ada sedih. Tapi manusia ada bahagia, ada sedihnya, ada jalan kiri, ada jalan kanannya. Nah, begitu takdir Allah kepada manusia. Jadi kalau kita tidak menerimanya, nah kita akan berhenti menjadi manusia. Kita jadi batu, jadi pohon, jadi malaikat, atau menjadi iblis. Kalau mau satu jalan saja, dia bukan makhluk yang sempurna. Tapi makhluk yang paling mulia itu adalah manusia. Lebih mulia manusia dibandingkan dengan
malaikat. Malaikat itu nanti menjadi pelayan manusia di dalam surga. Pelayan, perantara yang memberikan wahyu. Statis pekerjaannya yang beri wahyu, wahyu saja. Yang pekerjaannya mencabut nyawa saja. Statis dia, tapi manusia dia dinamis. Karena dia dinamis, bergerak ke kiri kanan ke atas ke bawah, diberikan supirnya kepada diri manusia oleh Allah. Supirnya adalah akal. Ditambah lagi yang navigatornya adalah hati. Ditambah lagi tuntunan dari cahaya Allah, itulah dia agama. Jadi kalau batu dia tidak perlu beragama, malaikat tak perlu beragama.